Hai semua, gua Wasa. Ini dia Samsung Galaxy S23 reguler. Varian paling basic, tapi ini handphone yang asik. Banyak yang minta dibahas versi reguler ini karena nggak heran sih ya. Walau kalah pamor dibanding versi tertingginya si S23 Ultra, S23 reguler ini tetap aja nggak sedikit orang yang penasaran. Soalnya handphone compact dengan performa yang kencang itu emang bisa dibilang tuh jarang ada. Justru menurut gua yang paling kasihan adalah S23 Plus. Ya kayak kurang aja gitu peminatnya, karena tuh bisa dibilang nanggung gitu ya harga sama ukurannya. Bahkan kalau menurut gua, kalau ada budget buat nyampe ke S23 Plus, saran dari gua sih mending ambil S23 Ultra aja yang memorinya paling basic juga nggak apa-apa. Oke, lanjut aja langsung ke S23 basic ini. Hal yang paling ditanyain banget pastinya adalah soal baterai. Tenang aja guys, baterainya itu ajib. Nggak lain nggak bukan, ini semua juga berkat ikut andilnya prosesor terbarunya, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Teman-teman ingat kan, di Zenfone 9 ini juga pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang baterainya tuh awet seharian. Jadi apalagi di chipset terbarunya si Samsung ini. Baterainya yang cuma 3900 mAh ini tuh ajib banget. Selama gua ngetes ada 3 data nih yang gua punya. Pas pemakaian nggak intens banget di rumah, sering nganggur gitu loh handphonenya, dia bisa standby 5 harian. Sikonnya wifi aja di rumah ya. Terus gua ngetes pakai PC Mark, dapat hampir 11 jam dengan sisa baterai 19%. Kalau dilanjutin terus sampai 5%, pasti nyampe itu 11 jam lebih. Dan pemakaian normal biasa, SOT-nya gua bisa dapat 7,5 jam. Jadi menurut gue ya nggak usah diraguin lagi ya, udah kayak handphone-handphone lain yang ngasih baterainya tuh 5000 mAh. Paling yang menjadi minusnya menurut gue pribadi adalah kemampuan ngecasnya yang cuma 25W. Di kapasitas baterai yang nggak nyampe 4000 mAh gini aja tuh berasa lama ngecasnya, asli deh. Kalau ngomongin soal handlingnya atau digenggamnya, kalau buat gue pribadi sih sebenarnya gue lebih suka sama Zenfone 9 ini. Dia tuh lebih kecil, lebih compact, dan agak tebel juga, tapi jadinya ya dipegangnya, digenggamnya kayak gini, enak. Nah, kalau S23 ini, karena bodi depan belakangnya layarnya flat gitu ya, glass-nya flat, jadi berasa agak tajam gitu di sisi-sisi frame-nya sini. Buat ukuran layarnya masih sama aja kayak S22 terdahulu, 6,1 inch, Full HD+, dan 120Hz refresh rate-nya, Dynamic AMOLED 2X, dan Corning Gorilla Glass Victus generasi kedua. Layarnya ini flat, enak nih buat temen-temen gonta-ganti anti-goresnya. Tapi kalau buat gue pribadi masih demen pakai hydrogel kayak begini. Cuma kalau mau yang glass itu juga nggak apa-apa. Masangnya juga gampang, nggak ngaruh gimana-gimana ke fingerprint-nya yang ada di dalam layar ini. Terus buat performa gaming, skill-nya juga bisa dibilang sama persis kayak S23 Ultra yang kemarin udah gue bahas. Bisa nginstal game plugin yang ada di Galaxy Store biar FPS-nya juga teman-teman bisa mentokin kanan biar nggak turun-turun performanya. Saran dari gue sih karena ini handphone juga sebenarnya baterainya kecil ya. Mending semua game-gamenya tuh dibikin auto aja. Masih enak-enak aja kok dimaininnya. Lagian handphone kecil kayak gini mah udahlah enakan buat pemakaian harian biasa aja gitu, kayak chatting, telepon, sosmedan, denger musik, nonton video, dan yang lain-lain. Game-game mah enakan yang ringan aja. Ngapain lagi teman-teman main Genshin Impact di handphone sekecil ini? Nggak akan puas sih sama ya pandangan atau visual ngelihat open world-nya. Apalagi kalau teman-teman belum tahu, sekarang file size-nya si Genshin Impact itu 20GB lebih, guys. Sekarang lanjut ke kameranya. Buat setupnya berbeda cuma di lensa depannya aja nih. Resolusinya yang tadinya 10MP, sekarang jadi 12MP. Nah, soal 12MP ini udah panjang lebar gue jelasin di S23 Ultra kemarin di videonya. Jadi teman-teman monggo nonton aja di kanan atas sini kalau mau dengerin lagi. Terus kalau kamera belakangnya sama-sama aja setupnya, pun begitu resolusinya juga sama persis. Skill yang paling beda palingan ya di S23 ini tuh bisa dilakuin, sedangkan di S22 kemarin itu nggak bisa. Kayak mode pro video sekarang tuh bisa di lensa depan dan lensa belakang. Terus mode RAW-nya juga bisa 50MP atau 12MP, dan kamera depan belakang juga bisa. Cuma yang gue bingung, RAW buat selfie tuh mau dijadiin apa sebenarnya? Astrofotografi juga ada, dan terakhir kemampuan perekaman video kamera belakangnya juga sama, mentok di 8K 30fps. Nggak ada yang dibeda-bedain sama seri tertingginya.
Oke, ini adalah contoh video perekamannya 1080p 60fps favorit gue sih. Ini teman-teman harus dengar pakai headset sih, sebenarnya juga lebih enak ya. Penangkapan mic-nya tuh bagus banget nih Samsung Galaxy S23. Terus kayak biasa, senangnya gue dari UI-nya Samsung ini ya, kita bisa ngubah-ubah lensanya tanpa harus nge-stop dulu. Kayak ini kan di lensa 1, kita pindah ke ultra wide, balik lagi ke 1, terus ke 3 kali zoom. Ya, terus kalau dimentokin bisa sampai 12 kali digital zoom aja. Terus ya biasa bisa di flip juga tanpa harus nge-stop dulu. Jadi tinggal di tap aja. Tuh, udah bisa langsung ke kamera depan dan 1080p 60fps juga. Keren kan? Lanjut, kita coba yang lensa selfie-nya. Nah, kalau yang ini lensa depannya, selfie-nya. Dan ya sebenarnya sama-sama aja sih. Oh iya, resolusi juga sama, 1080p 60fps. Dan ya kita juga bisa nge-flip ke lensa belakang sih, tinggal di-tap aja. Tuh. Ya. Jadi sama aja, bisa diubah-ubah lensa juga nih. Dari tadi berisik banget dah. Pada ngapain sih? Nah, ini 8 kali zoomnya. 12. Hai Dede. Balik lagi ke 1. Ya, gitulah. Balik lagi ke selfie-nya ya. Tuh, semuanya enak banget, seamless tanpa harus di-stop dulu perekamannya. Mantap. Nah, sekarang ini yang 4K 60fps. Kalau yang 4K, wow, nggak bisa dipindah-pindah lensa ternyata. Tapi kalau di flip kamera depan, masih tetap bisa. Penangkapan mic-nya juga bagus. Tapi yang di 4K ini gue pengen nyobain autofocus-nya sih. Jadi kita balik lagi ke kamera belakangnya. Nah, ini kita lihat. Bagus dan smooth. Oke, bagus kok. Ini fix sih, menurut gue konten kreator tuh bakalan dimanjain banget sama fitur-fitur kameranya yang ada di Samsung Galaxy S23 series saat ini. Terus yang suka jadi pertanyaan adalah soal hasil kameranya di aplikasi third party. Nah jawabannya, selama yang udah gue cobain gitu ya, di IG story hasilnya tuh masih lebih bagus ini ketimbang iPhone punya. Dengan catatan rekam dulu pakai kamera bawaan atau aplikasi bawaan si S23 ini, barulah diposting lewat Instagramnya. Kalau langsung dari kamera IG-nya sebenarnya bagus-bagus aja sih, cuma ya tetap nggak begitu stabil hasilnya. Teman-teman bisa cek di Instagram highlight akun ya Instagram gue @wasawirman buat ngelihat langsung hasilnya. Terus kalau buat status WA juga masih sama-sama aja pecahnya, dan TikTok juga masih lebih bagus di iPhone sih sejujurnya ya, kalau langsung dari aplikasinya itu sendiri. Nah tapi itu semua artinya tuh balik lagi ke developernya aplikasi itu sendiri sih. Mereka mungkin belum seniat Instagram buat bikin output dari Android itu juga lebih bagus. Paling bener emang pakai keduanya, pakai iPhone dan S23 ini barengan, biar nggak jadi kaum mendangdi. Main di air juga bisa, wireless charging juga bisa, nggak ada bedanya, pokoknya fitur-fitur wajib dari sebuah flagshipnya Samsung. Overall, kesimpulan dari gue sih, kalau ditanya apakah worth it upgrade-nya dari S22 ke S23 ini, jawabannya adalah iya. Selain performa dan yang paling utama adalah baterainya yang lebih tahan seharian, dari sisi desain juga kali ini gue bisa bilang lebih masuk ke circle-nya S23 series. Soalnya gini nih, kalau menurut gue pribadi ya, S22 sama S22 Plus kemarin itu menurut gue kayak nggak kelihatan masuk ke circle-nya S22 series semuanya. Soalnya bentuk frame kameranya itu beda sendiri sama si S22 yang versi Ultra. Ya kan, kelihatan beda aja gitu loh si dua handphone itu ketimbang satu handphone sendiri. Nah, kalau yang di S23 series ini kan sama gitu loh, semua desain kamera belakangnya, boba-bobanya sama, tanpa adanya frame di sekeliling kameranya gitu. Jadi kesannya emang lebih satu gitu, circle-nya tuh nyatu. Kalau dibilang mirip-mirip sama A14, ya udahlah ya. Ayarin aja itu, anggap aja resiko, emang kayak gitu kan ya. Kita sebagai konsumen yang cuma bisa nerima atau nggak nerima, ataupun beli atau nggak beli barang bikinan orang lain.
gitu. Semoga ngerti ya. Oke lah, paling segini aja ya review dari gue untuk Samsung Galaxy S23 Basic dan S23, ya terserah lah Basic ataupun Regular ini sebutannya, padahal harusnya S23 doang gitu loh. Enjoy pokoknya buat teman-teman handphone barunya ini, apalagi yang ikutan PO kemarin ya. Kalian dapat harganya bagus, soalnya memorinya tuh double gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.